Di sini saya mau menjelaskan sekilas tentang hutan pinus Mangunan. Ini. Nah, hutan pinus Mangunan ini terletak di Desa Mangunan. Nah, hutan pinus ini konon katanya dahulu tuh ini hutan pinus itu adalah lahan tandus karena terjadinya eksploitasi kayu yang cukup besar, dan pemerintahan pun mengambil tindakan dengan cara melakukan reboisasi besar-besaran di lahan tandus itu yang sekitar luasnya 500 hektar. Hutan pinus ini sebenarnya nggak cuma pinus aja, pemerintah menanam pohon pinus, pohon aksia, dan pohon kayu putih, tapi lebih mayoritas hutan pinus. Dan di sini aku punya filosofi tentang hutan pinus, hutan pinus. Tapi ini menurut orang Korea, yang suka Korea, Maria. Jadi menurut kepercayaan mereka, menurut kepercayaan orang Korea, hutan pinus itu melambangkan kisah cinta mereka. Jadi kalau misalnya hutan pinus, batang hutan pinus yang lurus terbentang ke atas itu adalah lambang cinta mereka yang akan kokoh selamanya dan tidak bercabang-cabang. Jadi tidak katanya sih gitu. Katanya enggak akan kesana kemari. Gitu. Terus filosofi daun pinus juga, yang daun pinus yang tetap hijau berarti melambangkan everlasting love. Jadi tidak akan berakhir cintanya. Itu menurut kepercayaan orang Korea. Begitu. Yang bikin unik hutan pinus Mangunan ini, di tengah-tengah hutan itu ada panggung yang biasa suka dipakai teater. Jadi panggung dan tempat duduknya itu terbuat dari kayu yang masih alami gitu kayunya. Jadi masih terlihat asli kayu. Kan biasanya kalau misalnya kursi kayu kayak gitu kan udah dipoles, udah diolah gitu ya. Nah, ini alami sekali. Jadi walaupun ada panggung dan kursi, itu masih kerasa alaminya. Dan tadinya hutan pinus ini dibuat pemerintah hanya untuk hutan lindung, tetapi masyarakat setempat membuatnya menjadi tujuan wisata para wisatawan. Dan itu menjadi sebagai income bagi masyarakat setempat. Kalau mataharinya ada sih ini bagus banget. Jadi cahaya mataharinya tuh, aduh, dapat banget. Pokoknya dapat banget. Kalian harus foto-foto di sana, mengabadikannya, dan upload Instagram, jangan lupa. Dan nah, waktu itu tuh tempat ini tuh sempat viral banget di 9gag, pernah di posting oleh 9gag, tapi sayangnya tidak dicantumkan itu berada di Bantul, Yogyakarta. Sayangnya kalaupun harusnya sih di ini ya, di location. Jadi itu tuh sebagai promosi Indonesia ya, Wonderful Indonesia. Dan apa ya, bukan titel, caption yang dibuat 9gag pas nge-posting itu tuh, what a band or favorite singer you yang bisa tampil di panggung yang ada di hutan pinus. Ya gitu. Pada komen-komennya saya lihat di situ pada jawab Justin Bieber lah, Taylor Swift, terus band apa sih itu yang rock-rock, enggak mau nyumek. Enggak, pokoknya ya. Nah, tapi sampai saat ini panggung di hutan pinus itu hanya digunakan untuk sejauh ini hanya untuk teater.